Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kita bertemu lagi dengan saya Rahmanuddin Saputra. Kemarin saya atau video sebelumnya saya sudah memberikan tip atau tata cara bagaimana pemotongan spidol untuk tulisan kaligrafi. Dan sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara menulis. Pertama-tama kita membuat satu buah titik dahulu seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Nah, kalau sudah satu titik, kemudian kita membuat dua buah titik seperti ini. Seperti ini. Atau tiga titik seperti ini. Kalau kalian sudah mahir, sudah pandai, sudah oke. Sekarang kita belajar menulis satu huruf alif. Ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Sekarang kita akan mencoba menulis satu buah surah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid
Walam yulad, walam yakul, lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Demikian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.